cemas retas mimpi. Setiap pribadi mempunyai mimpi. Mimpi tentang masa depan yang akan matang. Setiap generasi mempunyai masanya. Generasi kita adalah cerita kita. Mari tuliskan cerita kita. Ingat pesan para tetua. Mulailah lembar kita. Ingat kata para pahlawan. Negeri ini ada di pundakmu. Mari mulailah langkah kita. Ingat petua orang tua. Mari mulailah melangkah. Biarkan keragaman adalah kekayaan yang terus tumbuh di bumi pertiwi. Biarlah Pancasila membawa kita pada akhlak nasionalisme. Biarlah setiap bait Undang-Undang 1945 mengalir dalam darah, menuntun setiap sikap. Mimpi masa depan yakin menjadi kenyataan. Asalkan hari ini jangan pantang menyerah, apalagi mengalah dari tantangan. Sebab tantangan tidaklah lebih besar dari kemampuan manusia. Wujudkan mimpi di atas mimpi mungkin ditinggalkan. Melangkah amat pasti membuat mimpi berbuah pada kenyataan. Memulai bukanlah masa depan. Hari ini menabur benih, mengenal seluruh diri. Di hari yang akan datang menuai. Tuhan membuka jalan asalkan kita serah diri. Mari lihatlah sisi kiri, membaca kenyataan di sisi kanan kita. Menatap masa depan kita. Mengenal setiap langkah maju agar memulai hingga menuai berkat dan berkah. Memulai untuk kesuksesan adalah rahasia hidup. Seluruh mimpi akan terwujud oleh mereka yang mengetahui dan menarik rahasia itu menjadi miliknya sendiri. Hingga pikiran menjadi sesuatu yang memecahkan rahasia, berbuah pada kenyataan memetik buah. Rahasia itu adalah pikiran kita, adalah motivasi kita, adalah cara kita melihat dunia, adalah cara kita memulai demi memetik buah. Adalah cara kita wujudkan mimpi jadi kenyataan. Memecahkan rahasia oleh pikiran dan tindakan. Asalkan jangan mengakui apa yang kita mulai. Asalkan halal menurut ajaran agama. Asalkan normal menurut norma. Tuhan pasti membuka mata. Asalkan kita membuka diri. Bukan jenis pekerjaan yang membuat kita memetik buah. Cara kita melihat pekerjaan dengan seluruh diri kita. Cara kita memulai bekerja adalah lahan menuai. Tuhan sudah menyediakan tongkat bagi kita semua. Gunakan tongkat menuntunmu pada tujuan. Ingatkah kamu kisah Nabi Musa? Yang Kuasa telah memberikan talenta. Jangan terlena oleh kenyamanan. Mari melangkah gunakan talenta. Yakin Tuhan membawamu pada tujuan. Asalkan berani memulai, berani berdiri di atas tantangan, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita.